Lalu diubah ke skala kualitatif seperti pada tabel berikut. Dari permasalahan
sebagai koperasi digital. Berdasarkan data hasil analisis pada dua orang ahli media mengenai penilaian tiga faktor sebagai yaitu penilaian terhadap tampilan dan desain website, tampilan terhadap kualitas isi dan konten website, dan tampilan terhadap kebermanfaatan website dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 77,5% validator merespon positif terhadap tampilan dan desain website, sebesar 80% validator merespon positif terhadap kualitas dan isi konten dari website e-commerce, dan sebesar 87,5% validator merespon positif terhadap kebermanfaatan dari website e-commerce. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh nilai rata-rata presentase sebesar 81,67%, di mana menunjukkan presentase tersebut menunjukkan website e-commerce sangat layak. Berdasarkan data hasil analisis validasi dari dua orang ahli materi yang memberikan penilaian pada dua aspek, yaitu penilaian terhadap kualitas isi dan konten dari website e-commerce dan penilaian terhadap kebermanfaatan website e-commerce, dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 83,33% validator memberikan respon positif terhadap kualitas isi dan konten website e-commerce. Sebesar 87,5% validator merespon positif terhadap kebermanfaatan website e-commerce. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh rata-rata presentase sebesar 85,94% yang menyatakan bahwa website e-commerce sangat layak. Penilaian UI UX atau User Interface User Experience pelaku UMKM terhadap website e-commerce. Berdasarkan data hasil analisis responden terhadap UI UX atau User Interface User Experience terhadap website e-commerce, dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 82,5% pelaku UMKM sebagai responden memberikan respon positif terhadap tampilan dan desain website. Sebesar 81,6% responden memberikan respon positif terhadap kualitas konten dan materi website e-commerce, dan sebesar 84,5% responden, yakni para pelaku UMKM, memberikan respon positif terhadap kebermanfaatan dari website e-commerce sebagai koperasi digital. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh rata-rata persentase sebesar 85,29% yang menunjukkan bahwa website e-commerce berada pada rentangan layak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama yaitu website e-commerce memiliki beberapa komponen yang terdiri dari menu berada, tentang kami, simpan pinjam, katalog UMKM, UMKM belajar, dan bantu UMKM. Yang kedua yaitu, kelayakan website e-commerce didasarkan pada penilaian ahli media dan ahli materi. Ahli media menggunakan 3 aspek, dan ahli materi menggunakan 2 aspek, yang mendapatkan hasil presentase 81,67% dan 93,7%, yang berarti website e-commerce sangat layak untuk direalisasikan. Yang ketiga yaitu, penilaian UI UX pada website e-commerce didasarkan pada penilaian pelaku UMKM yang menggunakan 3 aspek dan mendapatkan skor nilai rata-rata 85,29%, yang berarti website e-commerce layak untuk direalisasikan. Yang terakhir adalah, berdasarkan analisis SWOT, website e-commerce memiliki keunggulan dalam memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM dan mengembangkan UMKM pada masa. Yang terakhir adalah, berdasarkan analisis SWOT, website e-commerce memiliki keunggulan dalam memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM dan mengembangkan UMKM pada masa.